Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang status surah Al-Fatihah, apakah ia makkiyah atau madaniyah, dan kita sudah sampai kepada kesimpulannya. Kini insya Allah kita akan membahas tentang nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Nama-nama lain dari surah Al-Fatihah, sebagaimana dirangkum oleh para mufassirin, bahwa Al-Fatihah memiliki lebih dari 3 nama. Setidaknya apabila merunut atau merujuk kepada apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, surah Al-Fatihah memiliki nama sebagaimana kita ketahui, yaitu Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, berlandaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian Al-Fatihah juga memiliki nama lain, dan di antara makna dan di antara namanya adalah Ummul Quran. Dan di antara makna dan di antara namanya adalah Ummul Quran, dan juga dinamakan dengan nama Ummul Kitab. Ini semua ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dikisahkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa satu ketika beliau berada dalam sebuah perjalanan. Kemudian pada saat itu beliau mampir di tengah perjalanan tersebut, dan singkat cerita ada orang yang pada saat itu kesurupan dan butuh untuk diruqyah. Sehingga salah satu dari rombongan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ketika ditanya apa yang kamu baca terhadap orang yang kamu ruqyah tadi, salah seorang dari rombongan tersebut yang meruqyah tadi mengatakan, "Ma raqaitu illa bi ummil kitab." Tidaklah aku meruqyah orang tersebut kecuali dengan Ummul Kitab. Sehingga surah Al-Fatihah pun dinamakan dengan nama Ummul Kitab. Kemudian di sini kami ingin menyertakan tentang hikmah dari penamaan surah Al-Fatihah dengan berbagai macam nama tersebut. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Sebagaimana kami nukilkan dari Al-Imam Fakhrur Razi radhiyallahu taala anhu, li'annahu yaftatihu biha fil masahif wa ta'lim wal qira'ah fi shalah. Karena kita senantiasa memulai salat kita, pelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah. Juga dikarenakan memang suratul Fatihah merupakan awal surah dari keseluruhan surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Fatihah juga dinamakan dengan nama Ummul Qur'an. Kenapa dinamakan dengan nama Ummul Qur'an? Karena makna dari Ummusyai adalah pusat dari sesuatu tersebut, ya. Sehingga dinamakan Ummul Quran karena memang pusat dari kandungan Al-Quran berada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian apa saja yang dikandung dalam surah Al-Fatihah sehingga dikatakan sebagai Ummul Quran, yang mana seluruh isi kandungan Al-Quran disimpulkan atau terkandung di dalam surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah memuat tentang perkara ilahiyat, memuat tentang perkara ketuhanan maksudnya, memuat tentang perkara hari akhir, memuat tentang perkara nubuat, kenabian, dan juga memuat tentang perkara yang berkaitan dengan masalah qada dan qadar. Kemudian juga dinamakan Ummul Kitab sebagaimana kita katakan, karena seluruh isi kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada dalam Al-Qur'an, dan semua kandungan Al-Qur'an terpusat dalam surah Al-Fatihah. Dinamakan juga surah As-Saba'ul Matani. Dinamakan As-Saba'ul Matani Saba' karena ayatnya berjumlah 7, sedangkan Al-Matani sebagaimana kita katakan atau kita jelaskan dalam episode sebelumnya, karena ayat ini 2 kali turun. Kemudian juga kami nukilkan dari Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini bahwa di antara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah, yang mencukupi, Al-Wafiyah yang meliputi, Al-Kafiyah yang mencukupi. Ada 2 nama, ada Al-Wafiyah, ada Al-Kafiyah. Kemudian juga dinamakan Asy-Syifa karena dalam salah satu hadis dikatakan Fatihatul Kitab syifaun min kulli sum, bahwa permulaan
Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, adalah obat dari setiap penyakit. Juga dinamakan surah As-Su'al, dinamakan surah As-Solah, sebagaimana dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan di episode yang akan datang berkaitan dengan fadilah Al-Quran. Juga dinamakan dengan nama Asy-Syukur, dinamakan dengan nama Suratul Thana, dinamakan dengan nama Suratul Hamad, dan yang terakhir dinamakan dengan nama Suratul Du'a. Inilah sekiranya nama-nama yang bisa kita rangkum dari sekian banyak nama Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang Suratul Fatihah sehingga semakin menebalkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.